terpercaya. Baru-baru ini Presiden RI Joko Widodo memberikan sentilan secara halus terhadap Provinsi Jambi pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-77 terkait Provinsi Jambi dengan inflasinya yang tinggi. Hal ini mendapatkan tanggapan dan respon dari Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto. Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto pun memberikan tanggapan terkait inflasi Jambi yang tinggi. Ia berharap dengan anggaran yang cukup, lumayan besar kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Dan memang tadi saya diskusi dengan Pak Gubernur terkait inflasi. Jadi kita nggak bisa santai, nggak bisa lengah, karena inflasi itu kalau kita biarkan bisa menjadikan resesi ekonomi. Jadi kita takutkan, maka saya berharap dengan anggaran yang cukup lumayan besar ini, kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi bisa terwujud seperti ini. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.